Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP. Selamat datang Bapak di Waduk Jati Barang dalam rangka peringatan Hari Air Dunia yang ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan kami ucapkan selamat datang dalam acara Hari Air Dunia ke-27. Semua harus mendapatkan akses air. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Luar biasa nih pagi hari ini ya Mas. Kita dan udah sampai Waduk Jati Barang. Alhamdulillah menjadi ikon Kota Semarang, menjadi ikon Jawa Tengah Jawa pula Tengah juga. Dan tentunya kita sebelumnya kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP. Sehat nggak Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Wah, oh, luar biasa. Iya, memang ada rangkaian donor darah ya. Mungkin kalo juga nanti mungkin, hadirin. Kalau mungkin bisa menjadi masukan tahun depan, selain donor darah ada donor dosa mungkin ya. Atau donor lemak mungkin ya. Baik, juga hadir Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, wali kota ataupun yang mewakili Forkopimda Kota Semarang. Dan juga telah hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT. Terima kasih Bapak. Lalu para Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah dan juga seluruh jajarannya. Para Kepala Balai PSDA di seluruh wilayah Sungai Jeratun Seluna. Kepala BPBD Kota Semarang atau yang mewakili para stakeholder dan tentunya juga tamu undangan ya. Ya, dan yang pasti pagi hari ini saya Tengku Wisnu. Dan juga saya Siren Sungkar. Terima kasih dari percaya. Bu, emang gak mirip Bu? Gak mirip Bu. Hah? Nah. Miripnya siapa? Laudia Sintabella? Dude Herlino? Oh, baiklah. Enggak juga. Yang mati saya Sarju dari Komedi Akademi Indosiar dan sahabat saya ada Nessa Gosal juga di sini. Nanti pokoknya hari ini kan temanya adalah semua harus mendapatkan akses air. Luar biasa, saya mau nanya yang sedikit kurang ajar sama beliau Pak Sekda. Izin Bapak, hari ini pun siram sih Pak? Oh, campur. Sampun. Pakai air ya Pak? Pakai shower biar air. Alhamdulillah. Ibu, sudah asa-asa, sudah ngumbah Ibu? Sampun, pakai air ya Bu? Alhamdulillah, berarti semuanya pakai air ya? Tanya ibu-ibu yang pagi-pagi udah kesini, sudah ngeliwet apa belum? Udah ngeliwet Bu, pakai air ya Bu? Alhamdulillah, ini artinya bahwa semua harus mendapatkan akses air luar dan biasa. Juga air bersih ya. Ini juga kita ketemu sama beliau Pak Rohban ini sesuai dengan namanya. Oh, apa gitu? Roh itu artinya jiwa. Oh ini, dalam hati, soul hati. Ya jiwa. Ban itu seko poso Jawa banyu. Wow. Nah, jadi beliau jiwa dan hatinya memang untuk air ya. Jadi ini, pada saat kelestarian air dan alam beliau ini menjadi tanggung jawab beliau. Jadi memang namanya itu sudah mengarahkan ke pekerjaan selanjutnya. Luar biasa. Dan mohon maaf juga ini karena siang hari ini izin Bapak, ini Nessa juga maksimal harus sampai jam 12 Bapak. Karena kumbane akeh bunga. Makanya mohon juga berhubungan dengan air terus ya. Pokoknya mohon dipahami karena kalau ibu-ibu itu gak pernah jauh-jauh dari umba-umbaan karung gosok. Iya. Baik Nessa, tapi sebelum kita mulai rangkaian acara, terlebih dahulu kita mengharap beliau beserta rombongan dan juga seluruh masyarakat untuk berpindah tempat nih kayaknya. Betul sekali, jadi karena semua itu memang harus mendapatkan akses air, bukan hanya kita manusia tapi seluruh makhluk hidup. Ya, tumbuhan dan ikan juga. Betul sekali. Oleh karena itu sekarang kita akan menuju ke dermaga kira-kira ya 2 hari Bu dari sini perjalanan. Enggak, cuman 1 menit. Cuma situ aja ya. Waduh. Kita dampingi ya Pak ya.
Tuangkan bu, tuangkan bu, tuangkan, tuangkan, naik, 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 naikkan bu, ya turunkan bu. Hadap kamera, lagi hadap kamera semua. Be the way.
Tiba-tiba lho kok melayu dewe, bocah-bocah eh. Oke, luar biasa, boleh minta tepuk tangan untuk Sanggar Langen Tribudoyo. Oh, masih ini ya. Rewanda, Riwondo, Kerah. Semoga ini juga kelak bisa menjadi kingkong-kingkong yang akan menjaga. Maksudnya dalam artian beliau nanti akan menjaga kelestarian alam Indonesia. Ya. Jiwa-jiwa mereka, semangat-semangat mereka. Baiklah. Luar biasa, kita lanjutkan acara siang hari ini, Nesya. Dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aldino Yanuar Habibi ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pencipta. Engkau ciptakan dunia ini terhampar luas tanpa gantungan. Engkau jadikan langit menjulang tinggi sebagai atap tanpa tiang. Engkau turunkan air hujan yang dengannya hidup segala tumbuhan dan seluruh makhluk penghuni alam. Engkau penentu segala kejadian. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah. Atas curahan rahmat dan nikmatmu, saat ini kami hadir berkumpul di Bendungan Jati Barang dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019. Kami memohon semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Perkasa, Engkau telah mengadukahkan kami bumi, air, udara, dan hutan, serta ekosistem lainnya. Sungguh Engkau Maha Hidup dan Pemberi Kehidupan. Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya Allah, jadikan kami orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara. Berilah kekuatan kepada kami dalam menyuarakan perlindungan terhadap bumi, pemanfaatan sumber daya alam dan air yang berkelanjutan, dan serta gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan. Serta karuniakan kami sumber daya air yang barokah, sehingga seluruh masyarakat hingga anak cucu kami bisa mendapatkan akses air. Ya Allah yang Maha Adil, limpahkanlah kepada kami negeri kami keberkahan dari bawah langit dan dari atas bumi. Tumbuhkanlah tumbuhan yang rimbun dan menahan air, sungai yang mengalir air dari hulu hingga hilir, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, terik matahari yang hangat memberikan penerangan. Jadikan negeri kami Indonesia menuju masyarakat yang makmur dalam keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Indah, berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat mewujudkan lingkungan hijau yang hidup, sehat dan sejahtera. Semua masyarakat termenuhi akses air, hingga tercipta bumi yang penuh keberkahan dan kebaikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa alam nan indah ini hakikatnya adalah titipan anak cucu kami, bukan warisan dari nenek moyang. Semoga apa yang kami nikmati saat ini juga akan dinikmati pula oleh anak cucu kami di kemudian hari. Di hari air sedunia ini, kami semua bertekad akan mewariskan mata air, bukan air mata, kepada generasi penerus kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, di penghujung munajat kami, kami berharap mengampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa dan kekhilafan pemimpin serta pendahulu kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa, ini juga masih dalam suasana dua hari yang lalu kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terima kasih para Kartono. Kartini menurutmu apa? Kartini zaman now. Kartini zaman now menurut saya adalah wanita, apalagi wanita-wanita Indonesia, yeah. Wanita-wanita yang mandiri, betul. Ya, dan yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga sekitarnya. Luar biasa. Namun tetap keluarga nomor satu, betul begitu ibu-ibu? Betul. Wow. Kartini mana? Menurut saya Kartini zaman now adalah Kartini yang selalu berpikir positif, tidak senang gosip, ya. Tenang pora, iya, harus wanita yang cantik, seksi, semok, tapi tidak suka hoax, betul ya Pak? Luar biasa, yang pasti
Wanita Kartini Jamano adalah yang tidak suka pulang malam, tapi lebih mencintai alam. Betul, luar biasa. Dan semoga Kartini Jamano juga ikut peduli dengan lingkungan. Ikut tadi ya kan. Kita juga bangga, sekarang selalu saya sampaikan bahwa mungkin RA Kartini akan bangga melihat wanita-wanita sekarang. Indonesia. Perempuan, ada yang jadi direktur, insinyur, gubernur. Sementara saya tetap menjadi laki-laki penghibur. Pak. Tapi kita saya syukuri lah ya. Iya dong. Sekali lagi buat tapi ibu, tadi luar biasa waktu di Waduk Jati Barang ya, ini ternyata memang sudah menjadi tempat wisata. Betul. Ya, tadi naik jetski, ono sing salto barang mau jetski nih. Cuman saya punya kenangan agak baik Pak Sekda, kemarin saya ke Gua Kreyo Bapak. Waduh, terus? Saya boncengan sama teman saya, Bo, nah, dikejar monyet 20. Waduh. Saya kan takut, saya gak bawa apa-apa, gak bawa kacang, gak bawa pisang, cuman bawa gorengan. Akhirnya tak lempar Bu, cek, mandek. Loh kok bar gue ngoyak nih, aku nyegat nih ngarep stang. Kurang ajar, muncul gorengan rakaru lombok itu. Wah akhirnya tiba, aku lombok tak balik ini. Oh ya, tiba itu man ya. Indonesia yang penuh dengan alamnya. Alam ya, tadi kita sudah bisa melihat, udah aku video ya. Dan waktunya kita untuk mempromosikan pastinya. Bahwa Waduk Jati Barang ini ada di kota Semarang, ada di tengah-tengah kita. Ya kan, kita viralkan Waduk Jati Barang, apalagi bentar lagi poso, berposo, bodoh. Betul nah, sekali. Ini bisa jadi tempat wisata. Betul ya. Nisa, dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari panitia penyelenggara. Ya baik, kepada Ibu Dina Novia Driana STMT selaku Kepala Bidang Opsda BBWS Pemali Juwana dan Ketua Panitia Hari Air Dunia ke-27 kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, para Forkopinda Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakili, para Forkopinda Kota Semarang, Bapak Kepala BBWS Pemali Juwana beserta Ibu-Ibu Dharma Wanita BBWS Pemali Juwana, Bapak PLT Kepala Dinas dan Ibu Sekdis Pusdataru Jawa Tengah, Kepala Dinas Pusdataru seluruh WS Jeratun Seluna, para Kepala Balai PSDA di seluruh WS Jeratun Seluna, Bapak Kepala BBBD Kota Semarang atau yang mewakili, para komunitas peduli sungai, waduk, dan danau, Bapak Kapolsek Gunung Pati atau yang mewakili, Bapak Camat Gunung Pati atau yang mewakili, para lurah di Kecamatan Gunung Pati, para pejabat di lingkungan BBWS Pemali Juwana serta rekan-rekan panitia penyelenggara, rekan-rekan FKPPI, para peserta lomba HAD ke-27, serta seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019 oleh BBWS Pemali Juwana di Bendungan Jati Barang yang kita cintai dengan tema semua harus mendapatkan akses air. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Hari Air Dunia ini diselenggarakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kelestarian alam terutama yang menyangkut dengan sumber daya air sebagai solusi dari berbagai permasalahan air. Pada peringatan kali ini, kami mengemban amanat penting yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Bendungan Jati Barang. Sesuai dengan tema dari peringatan HAD ini, bahwa semua harus mendapatkan akses air. Kami ingin menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus mendapatkan akses terhadap air bersih. Pemecahan masalah terkait air ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Namun perlu adanya partisipasi langsung dari masyarakat, akademisi, dan swasta untuk ikut menjaga dan melestarikan alam,
sehingga segala permasalahan air yang ada dapat dikendalikan atau diminimalisir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut di atas, beberapa kegiatan telah kami lakukan untuk turut serta memperingati Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019, yaitu Lomba Mewarnai yang diikuti oleh 60 peserta dari kelas 1 sampai dengan 4 SD. Lomba membaca puisi dengan judul Air untuk Kehidupan yang diikuti oleh 7 peserta dari kelas 6 SD. Lomba melukis tempat sampah yang diikuti oleh 15 peserta dari kelas 1 dan 2 SMP. Lomba menyusun puzzle simbol Hari Air Dunia ke-27 yang diikuti oleh 10 peserta dari kelas 1 dan 2 SMP. Seminar edukasi kepada pelajar SMA dan mahasiswa sebanyak 130 peserta dengan narasumber pakar air Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono. Serta baru saja tadi pagi kita adakan donor darah yang diikuti kurang lebih 50 peserta. Di mana kami laporkan bahwa alhamdulillah seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana dengan lancar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang diikuti oleh 10 SD, 4 SMP, 2 SMA, serta 5 universitas. Melalui aksi nyata ini kami berharap agar masyarakat terutama adik-adik pelajar dapat memahami dan menyadari bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air tetapi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam pemeliharaan alam sebagai sumber air. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BBWS Pemali Juwana atas bimbingan dan arahannya demi terselenggaranya acara peringatan HAD ke-27 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita BBWS Pemali Juwana, Ibu Ani, Ibu Lina, Ibu Harini, Ibu Retno, Ibu Novi, dan Ibu Merita yang telah bersedia menjadi juri untuk lomba-lomba tersebut di atas. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia penyelenggara yang telah optimal mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya acara pada hari ini, serta kepada seluruh pihak yang membantu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, mari kita memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan bimbingan kepada kita semua, dan kami selaku ketua panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kekurang sempurnaan pada penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, selamat Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari siapa, Nesa? Kali ini sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan diwakilkan, tentunya akan dibacakan oleh Bapak kita bersama, Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Sri Puryono. Monggo Bapak. Boleh minta aplaus yang luar biasa untuk beliau siang hari ini. Pakai topi. Wah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan dari Pak Gubernur, saya mohonkan izin dan mohon maaf pada saat yang bersamaan Pak Gubernur dipanggil Bapak Presiden. Seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipanggil ke istana pada siang hari ini, dan beliau menugaskan saya untuk hadir di acara yang sangat membahagiakan ini. Untuk itu saya mohon izin membacakan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Semarang atau yang mewakili Forkombinda Kota Semarang, Kepala BBWS Pemali Juwana Bapak Insinyur Haji Ruban Ruziyatno, Magister Teknik,
para akademisi, pemerhati lingkungan, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di Bendungan Jati Barang menyertai peringatan Hari Air Sedunia ke-27 tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, air adalah kehidupan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup. Air adalah jantungnya kehidupan. Tidak hanya itu, air juga adalah hak asasi manusia. Air adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa supaya manusia dapat menjalani kehidupannya. Namun demikian, ke depan persoalan ketahanan air menjadi permasalahan yang tidak dapat dianggap remeh. Cepat atau lambat, kita akan dihadapkan pada dilema dalam pemenuhan kebutuhan air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk konsumsi masyarakat maupun sebagai pendukung lingkungan dan kegiatan pertanian. Untuk itu, kami terus mendorong konservasi sumber daya air agar keberadaan serta keberlanjutan keadaannya, sifat dan fungsinya, sumber daya air senantiasa tersedia, baik itu dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Karena itu, pengelolaan air menjadi penting untuk dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih, antara lain dengan membuat waduk dan embung, biofori, penghijauan untuk mengatasi minimnya air masuk ke dalam tanah, kampanye untuk tidak menggunakan air secara berlebihan, menggiatkan gotong royong bersih sungai, rehabilitasi lahan, mengedukasi masyarakat, pengurangan risiko bencana, restorasi sungai, pemeliharaan sumber-sumber air, dan kampanye kepedulian lingkungan hidup. Kami juga terus merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada dalam mengatasi ketersediaan air ini. Semua pihak harus mau turun tangan, urun rembuk, turun tangan sendiri, bergotong royong mengatasi berbagai permasalahan ketersediaan air itu. Perlu diingat bahwa bukan saja kita yang butuhkan air, tetapi juga anak cucu kita dan keturunan kita nantinya. Oleh karena itu, penggunaan air berprinsip seperti orang menabung. Layaknya menabung uang di bank, menyisihkan sebagian uang untuk bekal masa depan. Tabungan air pun perlu dilakukan dengan menyisihkan pasokan air untuk ketersediaan air dan memanennya di masa yang akan datang. Mari kita kuatkan tekad kita untuk selangkah lebih maju lagi untuk menyelamatkan sumber-sumber air. Air adalah anugerah. Jangan sampai malah jadi sumber musibah. Upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam rangka memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan harus kita lakukan dan kita tularkan. Maka saya berharap peringatan Hari Air Dunia ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk menyatukan langkah dan bersinergi dengan tindakan penyelamatan air. Bulatkan tekad, satukan tujuan untuk memulai sebuah gerakan pelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap sumber-sumber air demi kelangsungan kehidupan generasi mendatang. Tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Selamat Hari Air Sedunia. Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan dan melancarkan usaha luar kita untuk mengelola air demi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo. Bapak Ibu, ini sudah saya bacakan secara utuh. Saya ikut nitip ini kepada Pak Roban, kepada masyarakat di sekitar waduk atau bendungan Jati Barang ini dan Kecamatan Gunung Padi khususnya, serta ibu-ibu dan hadirin sekalian. Air ini memang penting. Jadi tadi saya sempat ditanya Mas Sarju. Mas Sarju tadi menanya ke saya, Pak Sekda sudah mandi, mandi pakai apa? Saya mandi pakai air tapi kayak shower. Shower itu lebih irit daripada pakai gayung, ciduk. Saya pernah ngitung, itu lebih irit 60%. Kalau sak ciduk itu bisa, sak shower itu bisa membasahi semua, kalau anu hanya sebagian aja, kaki ataupun tangan. Untuk itu pemanfaatan air ini betul-betul
seirit mungkin dan jaga lingkungan. Dan saya minta nanti Bapak Ibu yang sudah dapat snack, di kotak ada plastiknya, ada cup ataupun gelas air kemasan, air minum dalam kemasan, tolong plastiknya jangan dibuang sembarangan. Dikumpulin, atau panitia nanti Mbak Dita, nanti plastiknya Mbak Dita jangan sampai tercecer, berserakan di mana-mana. Kita kurangi sampah plastik, kita pelihara air, kita gunakan seefisien mungkin untuk menggunakan air itu. Saya kira itu Pak Ruban, dan saya minta nanti walaupun sudah terlambat sebenarnya seperti bendung ataupun waduk-waduk yang baru jadi, serahkan aja kepada kami untuk nanami. Ini saya ingat betul waktu Kepala Dinas Kehutanan saya 3 kali menanam di sini. Termasuk yang di depan itu ada mangga, ada rambutan, kemudian ada jambu biji, itu menyediakan untuk teman-teman kita yang di Kreo itu. Ada hewan-hewan kita, yaitu di Gua Kreo ini terkenal dengan kera ekor panjang ya Pak Eko ya. Ini harus kita lestarikan, dan untuk itu saya mengajak masyarakat ini untuk melestarikan air, dan sekolah sungai sudah ada. Di Klaten kemarin, di Waduk ataupun di Rawon Jombor, saya sudah meletakkan batu pertama adalah sekolah sungai. Nanti Bapak Ibu kalau perlu Pak Ruban, nanti teman-teman yang ada di sini untuk studi banding ke Rawon Jombor. Di sana sekarang sudah ada gerakan minimalis plastik, dan bawa itu gembes itu untuk tempat minum. Ini disediakan botol-botol, kalau biasanya saya bawa itu. Ini tadi tidak tahu di mobil tidak diturunin oleh teman saya tadi. Jadi sekali lagi, hemat air, kemudian lestarikan lingkungan, dan jaga yang ada lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah. Sehat selalu ya Bapak, luar biasa. Wah, kalau sama Pak Sekda nih, iya, saya aja kalah semangat. Iya. Di setiap acara beliau, kita selalu ketemu beliau ya, hampir setiap waktu karena beliau dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Bahkan saking seringnya ketemu, beliau ini bikin komunitas sama saya Pak. Namanya apa tuh? KMKT. Artinya? Komunitas Masyarakat Kurang Turu. Tapi gak apa-apa ya Pak, ini untuk masyarakat ya Pak. Beliau mengabdi untuk rakyat, saya untuk keluarga saya. Ya. Ya, tapi bedo, luar biasa. Bedo, kastanya bedo. Kasane nek beda nek perkara KMKT. Ya. Tapi yang penting tetap selalu ya, semangat tapi, untuk masyarakat. Tapi memang luar biasa Pak Sekda ini ya. Cinta alam, cinta budaya. Tadi aku kalau lihat Pak Sekda ngewayang, wah nek wis dandan wayang itu luar biasa ya. Luar biasa. Tadi tapi memang tadi sudah dikatakan nama Mas Arju KMKT ya Pak ya. Komunitas Masyarakat Kurang Turu. Kalau Pak Sekda kan jelas pagi, siang, sore, malam melayani masyarakat. Iya. Kowe isu job sore, job mengijob. Iya, dan itulah makanya beliau menyebut kita adalah MC dinosaurus ya. Enggak dino MC keluargane ra kurus. Oh iya benar-benar. Enggak apa-apa lah yang penting tapi ini juga untuk keluarga. Ora, kita tapi ibadah. Tapi ya, beto nek misalkan nek wedo. Kalau ibu-ibu beto, isu job bengi umbah-umbah. Yang pasti yang perlu kita garis bawah ada beliau cinta alam, jangan buang sampah sembarangan apalagi betul, yang plastik betul, tidak bisa didaur ulang. Betul. Jadi nanti kita selama sekali ya. Nah, jangan buang sampah di lautan, betul, di kali. Nah, jadi nanti kalau kita udah bersih, yang di tempat sampah itu hanya yang ada cuman mantan-mantan doang. Wah, wow, dan kenangan bila, masa lalu bila, ya. Bila gak ada sampah ya, Pak, yang ada cuman kenangan masa lalu. Cowok matre kan dibuangin ke laut, oh, iya, ya gak ada sampah lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang berikutnya dari siapa cantik? Sambutan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kali ini akan dibacakan oleh Kepala BPWS Pemwali Juwana kepada Bapak Insinyur Haji Ruhban Rusiatno MT. Kami silakan. Tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Dr. Insinyur Hari Suprayogi MEng yang sedianya hadir di tengah-tengah kita karena ada acara yang mendadak. Beliau diminta mendampingi Pak Menteri.
Untuk itu hari ini beliau absen dan akan saya bacakan sambutan-sambutan dari beliau. Sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari peringatan Hari Air Dunia yang ke-27 tahun 2019 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Bendungan Jatibarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili Sekda Provinsi yang kita banggakan, kita cintai, Bapak Dr. Insinyur Haji Sri Puryono KSMP. Terima kasih Bapak rawuhnya. Yang kami hormati Forkominda Jawa Tengah, yang kami hormati Wali Kota Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Forkominda Kota Semarang, yang kami hormati Kepala BBBS Pemali Juwana berserta Ibu Paguyuban Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, yang kami hormati Kepala Dinas PU SDA Tauru Jawa Tengah, yang kami hormati Dinas PU SDA Tauru seluruh wilayah Sungai Jeraton Seluna, yang kami hormati Kepala Balai PSDA di seluruh wilayah Sungai Jeraton Seluna, dan yang kami hormati Kepala BPBD Kota Semarang, yang kami hormati Komunitas Peduli Sungai dan Peduli Waduk dan Danau, yang kami hormati Kapolsek Gunung Pati, yang kami hormati Camat Gunung Pati, yang kami hormati para lurah di Kecamatan Gunung Pati, dan seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri acara peringatan Hari Air Dunia yang ke-27 tahun 2019 yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Bendungan Jatibarang dengan tema Leaving No One Behind atau Semua Harus Mendapatkan Akses Air. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selama 27 tahun Hari Air Dunia ini kita peringati setiap tanggal 22 Maret dengan tujuan untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua akan pentingnya air bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, sehingga kita lebih peduli dalam melestarikan alam. Saat ini kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan air. Lebih dari 2 miliar atau 40% penduduk dunia hidup tanpa air bersih, di mana pertumbuhan populasi penduduk sangat cepat dan kebutuhan air akan bertambah 30% pada tahun 2050. Kelompok marginal, pengungsi, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas sering diabaikan dan terdiskriminasi saat mereka mencoba untuk mendapatkan akses air bersih yang mereka butuhkan. Masyarakat dengan pendapatan tinggi dapat dengan mudah mengakses air bersih, sedangkan masyarakat kurang mampu harus membayar lebih demi dapat mengakses air bersih yang seringkali terbatas kesediaannya. Penduduk di beberapa pedesaan terpaksa menggunakan air dari sumber air yang tidak aman, mengambil air permukaan seperti kolam dan sungai yang sudah tercemar. Faktor-faktor lain seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, konflik perpindahan paksa dan arus migrasi juga dapat mempengaruhi sebagian kelompok masyarakat kesulitan dalam mengakses air bersih. Di Indonesia, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Contohnya, ketersediaan air di Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang ada dengan menetapkan wilayah pengembangan strategis atau WPS sebagai dasar penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR
yang terpadu dengan pengembangan wilayah guna memeratakan distribusi agar semua penduduk Indonesia mendapatkan air bersih tanpa terkecuali. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga berupaya semaksimal mungkin dalam membangun sarana dan prasarana penyedia air bersih untuk masyarakat. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan Hari Air Dunia tahun ini berhubungan dengan agenda pokok tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaatnya tanpa terkecuali. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal SDG 6 termasuk target untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan berkelanjutan untuk air bagi semua pada tahun 2030. Dalam usaha penyediaan air yang layak dan aman bagi semua orang, kita harus melakukan usaha maksimal dan tepat sasaran. Peraturan dan kerangka kerja legal serta pendanaan yang layak harus dilakukan secara adil dan efektif. Hadirin yang berbahagia, melihat hal-hal tersebut di atas, saya harap masyarakat dapat memahami dan menyadari bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air, tetapi juga bertanggung jawab dan wajib untuk memberikan kontribusi dalam memelihara alam dan lingkungan yang merupakan sumber air sehingga air dapat dimanfaatkan semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali serta kelestarian alam dan sumber airnya terjaga untuk dapat kita wariskan pada generasi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada akademisi, perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, asosiasi profesi, badan usaha, komunitas peduli sungai, danau, dan waduk, serta semua pihak yang terlibat dalam langkah-langkah untuk melestarikan alam serta lingkungan guna kelestarian air di bumi Nusantara yang kita cintai. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan bimbingan dan meridhoi semua usaha yang kita lakukan. Selamat Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019, siapapun kita, dimanapun kita, semua harus mendapatkan akses air. Bila Utik Wajaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salom. Semarang 23 April 2019, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari Suprayogi. Demikian secara utuh sudah saya bacakan sambutan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan saya juga terima kasih Pak Sekda, kita diwanti-wanti untuk tiga hal. Yang pertama, kita harus bisa mengurangi sampah plastik. Yang kedua, kita harus melestarikan lingkungan. Yang ketiga, kita harus irit penggunaan air. Ini teman-teman yang dari balai, ya, harus mengingat-ingat pesan dari Pak Sekda. Kalau enggak, kualat loh nanti. Jadi terima kasih Pak Sekda pesan-pesannya. Jadi hari ini saya cukup berbahagia Pak Sekda bisa rawuh di tengah-tengah kita dan memberikan amanat dan pesan kepada kita. Mudah-mudahan nanti turun-temurun Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juna akan selalu mengingat itu dan membudayakan. Perlu kita ketahui Bapak Sekda, Bapak Pak Menteri ini, Pak Menteri kita di dalam pengelolaan waduk jati barang ini, kita sudah membuat solar cell, Pak. Jadi beliau pengen ada kemandirian jati barang. Jadi solar cell ini yang 300 kilowatt ini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang di sini, katanya dengan penerangan, dan mudah-mudahan nanti kita usulkan ada air mancur menari di jati barang. Ya. Mudah-mudahan nanti ini waduk yang paling dekat dengan kota Semarang, jadi kebanggaan Semarang, bisa kita jadikan objek wisata yang sangat menarik. Orang luar kota kalau ke Semarang tanpa melihat
Waduk Jati Barang berarti belum ke Semarang. Tepuk tangan semuanya. Dan nanti saya mencoba untuk ngajak jalan-jalan Pak Sekda supaya beliau juga bisa menikmati bermalam di Waduk Jati Barang ini. Kalau pagi view-nya itu indah dan suasana juga sejuk sekali Pak Sekda. Mudah-mudahan nanti bisa dikersake untuk semalam dua malam atau weekend-nya di sini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bilotek badayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ruban. Jeh. Kamu diajak nginep juga enggak sama Pak Ruban? Ya, kita doakan semoga menjadi destinasi wisata yang luar biasa yang menjadi andalan Jawa Tengah. Ya. Karena semakin menjadi unggulan banyak event. Kalau banyak event kan butuh MC. Nah, seperti itu doa kita. Juga berkah tetap, buat kita tentunya tetap, ya. Arahnya kasih itu dong. Nah, tapi memang rangkaian acara Hari Air Dunia ini secara nasional itu sebenarnya dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 2 Mei. Wow. Jadi nanti pusatnya akan ada di Jakarta puncaknya, tanggal 2 Mei. Puncak acaranya. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri itu sudah dari kemarin. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa lomba di mana nanti lomba. Kita akan ada penyerahan hadiahnya. Okay. Dan juga ada edukasi mengenai air. Nah, apa ya sebenarnya edukasi mengenai air itu? Nah, kita sudah ada salah satu peserta yang mengikuti kemarin, begitu. Ini sudah ada Mbak Wulan. Mbak Wulan dari Guritno. Mahasiswi Untak. Waduh, sini Mbak Wulan. Mbak Wulan. Nah, Mbak Wulan ini salah satu peserta... Kemarin ada edukasi lomba. Mengenai air ya Mbak ya? Betul. Nah, oke. Kita coba. Akan coba memberikan edukasi kepada masyarakat apa? Khususnya hadirin. Betul, apa yang kamu dapatkan kemarin? Air itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Terutama kita yang hidup di kota Semarang. Kita tidak boleh terpatok kepada PDAM. Kita bisa memanfaatkan air hujan. Untuk konsumsi manusia, untuk kelangsungan hidup. Itu hanya sekilas, stop. Nah, kita akan mendengarkan lebih lengkapnya. Langsung kita kasih waktu buat Mbak Wulan untuk memberikan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat. Kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Pimpinan BPWS Pemali Juwana, yang terhormat tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, sampai di situ dulu. Sebelumnya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Air Sedunia yang ke-27 yang dilaksanakan oleh BPWS Pemali Juwana. Suatu kehormatan bagi saya sebagai mahasiswa Indonesia, sebagai mahasiswi Untak yang bisa menyampaikan pendapat di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Ya, mengenai tema hari ini adalah semua harus mendapatkan akses air. Indonesia adalah negara kepulauan. Kita telah mengetahui negara Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau. Tidak salah lagi, penduduk negara Indonesia berkisar sekitar 270 juta pada 2018. Itu belum tentu pada 2019 telah mengalami peningkatan pula. Semakin besarnya penduduk negara Indonesia, pasti kita berpikir bagaimana air bisa sampai kepada warga masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan akses air bersih? Bagaimana? Nah, sekarang siapa yang tidak tahu dengan air? Air adalah kebutuhan penting bagi umat manusia. Pada mulanya, air diturunkan oleh Allah sebagai rahmat.
secara gratis, gratis pada zaman dahulu, tidak pada zaman sekarang. Setelah banyaknya pencemaran lingkungan, setelah banyaknya tangan-tangan kotor umat manusia yang gatal, yang tidak mencintai bumi, air merupakan komponen utama, bahan pangan dan bahan biologis. Kalau tidak ada air, bisakah kita, bisakah petani melanjutkan kegiatannya? Bisakah manusia melanjutkan kegiatan hidupnya? Bahkan manusia bisa mati. Manusia membutuhkan air sehari-hari, mencuci piring, mandi, makan, minum. Air, air bersih tentunya, yang tidak tercemar oleh lingkungan, yang tidak ada zat-zat kotor di dalamnya. Tetapi kita di kota besar sekarang ini sangat kesulitan mendapatkan akses air bersih. Siapa yang kita harus salahkan? Pemerintahkah? Diri kitakah? Siapa? Sementara pemerintah telah melakukan aksi-aksi untuk menolong masyarakat, mengadakan PDAM. Masyarakat bisa mengambil air dari PDAM. Tetapi pernah ya berpikir, air PDAM kita gunakan sebagai dengan manfaat yang sesuai kebutuhan kita, tidak berlebihan, tidak secara rakus. Kalau seandainya di kota Semarang manusia menggunakan semua air PDAM, apakah terjamin air PDAM itu tahun ke depan, 2 tahun ke depan masih bisa digunakan, masih bisa murni? Manusia tidak tahu diri menggunakan air. Nah, saya sebagai mahasiswa menghimbau pihak-pihak yang bertanggung jawab mengadakan sumber air bersih kepada masyarakat, bagaimana melakukan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya mengelola air dengan sangat sangat sesuai kebutuhan. Masyarakat harus tahu, masyarakat harus mengerti. Masyarakat tidak boleh cuma mengetahui menggunakan air dari pemerintah, memperoleh air PDAM, tapi mereka tidak bisa mengelolakannya. Mereka cuma menggunakannya dengan semena-mena. Seperti katanya air hujan yang bermanfaat untuk manusia. Bagaimana masyarakat bisa tahu? Kita seharusnya melakukan penyuluhan. Sudah saatnya pihak-pihak yang berwenang mengadakan sumber air bersih berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat harus tahu cara pemanfaatan air. Masyarakat harus masuk ke dalamnya. Adakanlah pertemuan masyarakat dengan pihak-pihak yang mengadakan air bersih. Biar masyarakat tidak bodoh. Ya, sekarang banyak manusia yang tidak sadar akan lingkungan. Membuang sampah sembarangan. Tetapi lucunya, ketika banjir menghadang masyarakat, masyarakat mengeluh, menangis. Lalu siapa yang mereka salahkan? Siapa yang mereka salahkan? Pemerintah? Bodoh. Mereka sendiri? Ya iyalah bodoh. Mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Adapun orang-orang yang sudah sadar dengan hal itu, masih banyak masyarakat yang lebih tidak sadar. Bayangkan 1 orang dari 9 orang masyarakat yang belum menyadari pentingnya air bersih, membuang sampah sembarangan, terjadi bencana banjir, sekian masyarakat yang tidak tahu akan yang telah menyadari hal itu, mereka terkena bencana akibat ulah-ulah tangan masyarakat sendiri. Ya, jadi itu saya sebagai mahasiswa mengimbau kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengadakan kolaborasi dengan masyarakat-masyarakat setempat. Semoga kita tidak termasuk sebagai masyarakat yang rakus akan penggunaan air. Selamat Hari Air Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Mas, kalau tadi kan sudah ada salah satu peserta yang mengikuti edukasi tentang air, yeah, ya kan. Nah, kali ini kayak tadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa banyak sekali lomba-lomba. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba enggak, makan itu Agustus. Oh, bukan enggak. Ya. Ada lomba fotografi, ada lomba
pasal ya. Banyak-banyak ya. Dan salah satunya adalah lomba puisi. Nah, kali ini akan ada pembacaan puisi oleh salah satu peserta lomba yang kemarin ikut juga. Silakan, ini adik Mas Ayu ya. Masih SD. Wow, adik Mas Ayu. Ah, sini dulu. Namanya Mas Ayu, kelas berapa? Kelas 5. 5 SD. Oh, ini lagi libur ya? Kok libur pakai seragam? Ya, kan ke sini. Oh, kan karena ke sini. Ya udah, iya. Oke. Oke, cita-citanya apa dulu? Jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Nanti matur sama Pak Sekda ya. Matur nggih. Oke. Ya udah, ini baca puisi puisinya. Ya. Boleh tepuk tangan untuk adik kita, adik Mas Ayu. Kalau nanti puisinya bagus, besok langsung ngantor ya. Oke. Sekolah sih, Mas. Air untuk kehidupan. Karya Adriana Utomo. Air, kau penyejuk kehidupan. Kau melepas dahaga saat aku haus. Kau membuatku terbangun ketika aku basuh wajahku. Kau menyegarkanku saat kau menyiram tubuhku. Dan kau tumbuhkan tunas tanamanku. Air, kau mengalir di setiap nadi. Setetes darimu membuat kami hidup. Tanpamu kami menangis. Sawah-sawah kering terjuntai. Satwa-satwa mengerang kehausan. Seluruh makhluk ciptaanmu terseok-seok tanpa daya. Wahai kau air, kehadiranmu sangat berarti untukku. Seluruh pelosok desa, kota, bahkan seluruh penjuru dunia membutuhkanmu. Mengharapkan kau selalu ada di setiap langkah kehidupan. Karena kau, kami bahagia, tertawa bersama penuh sukacita, memberi rezeki dan keberkahan kepada seluruh umat manusia. Luar biasa, bagus, keren sayang. Dek Mas Ayu. Ya, sekarang salim dulu sama Bapak Salim. Salim ya. Ya. Alhamdulillah. Pegawai negeri sipil nanti ya. Sabuknya. SD. SD. Pendiri An Kidul. Oh, oh dulu pindah, sekarang pindah daerah sini. Di sini gampang untuk nyari inspirasi bikin puisi ya. Itu bukan puisi dia juga. Oh, itu dia cuma bacain doang. Karya. Ya. Karya. Luar biasa. Baik. Inilah generasi penerus. Alhamdulillah. Senang ya kalau ngeliat ada-ada kecil ini yang semangat untuk ikut lomba. Ya. Ini kan melestarikan budaya Indonesia juga, nah, Mas. Tentunya kepedulian kita terhadap alam, terhadap air khususnya adalah kepedulian kita kepada generasi-generasi, sahabat-sahabat mereka, adik-adik mereka ya. Ya. Tapi saya mungkin usul untuk tahun depan mungkin ada lomba yang lain, yaitu lomba itu? Mirip artis. Aku mau ikut. Mirip siapa? Elvi Sukaisi. Anissa atau Elvi Sukaisi itu. Baik. Kita akan langsung menuju kemana tadi, lagi? Tadi Anissa kan tadi menyampaikan bahwa dalam rangkaian Hari Air Dunia ini ada banyak lomba kemarin. Nah, banyak lomba. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia, berkenan beliau Bapak Sekda menyerahkan salah satu pemenang kategori. Nih ya. Kategori. Nah, ini lombanya adalah lomba
fotografi, fotografi. Mas. Mbak fotografi ini adalah pokoknya yang berhubungan dengan air. Nah. Oke. Nah, siapa saja ada pemenangnya kita undang ke depan. Ini dari juara tiga. Ini ada Hanif Aziz Muzaki. Lalu juara duanya ada Justin Alan P. Dan juara satunya ada M. Fadli Rahman. Yeah. Oke. Baik, untuk itu, untuk menyerahkan kami mohon kepada Bapak Sekda. Didampingi oleh Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pawali Juwana. Ini yang benar. Oke, ini fotografi. Tadi saya dilihatin hasil fotonya, yeah, luar biasa mas. Ono Putri Duyung. Yang penting tema air ya. Pokoknya tentang air. Tadi ada yang foto waduk Jatibarang di sore hari, jadi di belakangnya tuh ada gunung ya mas. Jadi ada pemandangan gunung. Keren sekali. Okay. Masing-masing selain mendapat trofi hadiah juga mendapatkan juara pertama dapat satu tablet, juara kedua kapsul, juara ketiga puyer ya. Eh, kui obat. Obat, bukan. Ada uang pembinaan ya dan juga piala. Ya, yang pasti sebagai apresiasi tentunya. Betul. Selamat kepada ini calon fotografer-fotografer andalan Kota Semarang masa depannya. Ya. Ini tentunya dengan tangan-tangan, dengan skill mereka nanti bisa mengangkat destinasi wisata khususnya di Kota Semarang. Betul. Umumnya di Jawa Tengah ya. Betul. Oke, sekarang kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ah, ini pemenang lomba fotografi. Setelah ini masih ada lombanya karena memang alhamdulillah acara pada hari ini akan selesai nanti jam maghrib ya. Jam 12. Oh iya ya. Enggak, nanti akan ada lomba mewarnai kelas 1, kelas 2, lomba mewarnai kelas 3, kelas 4, lomba puisi, lomba puzzle dan melukis tong sampah. Wah, ini kreativitas kita bangkitkan. Baik, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk para pemenang, para juara sekali lagi semoga ini menjadi motivasi adik-adik untuk lebih mengeksplor destinasi ya, wisata ya. Baik, khususnya kami air. Oke, kami ucapkan terima kasih kehadirannya untuk Bapak Sekda. Wah, suatu kebanggaan. Setelah ini masih ada acara untuk penyerahan lomba ya, penyerahan pemenang lomba. Namun Pak Sekda ini luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sukses Bapak, sehat selalu. Ada acara ke Solo. Ke Solo. Jih, Bapak. Siap Bapak. Salam buat beliau Bapak, sehat selalu nggih. Saya doakan berdua tetap laris. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin amin. Jadi mengenai ketersediaan air, ini bukannya Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah saya kira relatif aman. Di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, itu sudah defisit. Nah, kita yang masih di ambang aman ini kita harus siap-siap. Sesuai tema hari air ini, hari air ke-27 tahun 2019 ini, semua harus mendapatkan akses air. Untuk mendapatkan akses air tentunya cadangan air harus cukup. Nah, cadangan air cukup saya tadi pesankan 3 dan Pak Kepala Balai tadi, Pak Roga, dan Kepala Dinas PSDA, Mas Eko, sepakat. Ada 3 pesan saya tadi, yang pertama adalah kurangi sampah plastik. Yang kedua adalah lestarikan lingkungan. Yang ketiga adalah hemat air. Itu harus kita lakukan. Lestarikan lingkungan dengan menanam di daerah-daerah hulu, di apa itu daerah catchment area tangkapan air, kemudian di sekitar waduk harus kita lestarikan, kemudian sampah plastik ini kita nomor 2 terbanyak setelah Cina. Sampah itu. Kemarin ada paus ditemukan, ada ikan-ikan ditemukan, dalamnya apa isinya? Plastik, sampah plastik. Untuk itu kita mulai dari sekarang. Jadi hemat air tentunya jelas. Tadi saya contohkan, saya kalau pagi mandinya bukan pakai gayung, bukan pakai ember, tapi pakai shower. Itu lebih irit. Jadi bukan hanya itu saja, seperti kita minum, itu disediakan aja gelas. Ada dispenser, jadi secukupnya. Kalau pakai botol besar itu kalau tidak habis separuh kan eman-eman. Belum lagi wadahnya plastik. Jadi saya mengajak pada masyarakat, pada teman-teman perguruan tinggi, pedulilah kepada air, kemudian media cetak, media elektronik, tolong ikut disuarakan. Gerakan hemat air, sampah, kemudian juga lestarikan lingkungan. Sip. Untuk kesediaan waduk dan embun di Jawa Tengah aman. Sudah, aman. Posisi aman. 41 bendungan semua sudah di atas 83%. Kalau sudah di atas 83% itu sudah lebih. Ini seperti kita bendung Jatibarang ini limpasannya sudah lebih. Artinya kalau sudah lebih limpasannya itu tumpah. Bahkan ke depan nanti spillway-nya ini akan dinaikkan supaya cadangannya lebih besar. Ini teknisnya. Jadi cukup.
bangunan yang di Jawa Tengah belum beres sama itu sekarang sampai mana Pak? Bantuan apa? Yang Randu Gunting. Oh, Randu Gunting. Ya, Randu Gunting masih dalam proses. Yang sudah siap ini Lokung, Putus, kemudian ada Gondang yang di Karanganyar, bener, cuma sudah ada, kemudian Pitekso, Wonogiri, dalam proses semua. 9 waduk besar akan dibangun selama periode Pak Jokowi pertama ini, insya Allah selesai. Lagi, Pak, yang di Klaten tadi kelas sosial apa? Oh, sekolah sungai. Oh iya, sekolah sungai di Rawon Jombor. Di sana memang ada sekolahan sungai. Kemarin saya mewakili Pak Gubernur juga meletakkan batu pertama untuk sekolah sungai. Jadi sekarang ini Kongres Sungai sudah keempat dilaksanakan, itu setiap 2 tahun sekali, setahun sekali. Kemudian apa itu sekolah sungai sudah berdiri di Klaten. Saya berharap ini sekolah sungai berada di mana-mana. Karena dengan dia sekolah belajar tentang sungai, dia akan paham betul tentang bagaimana manfaat pesan air dan minum air. Pesannya bebas dari masyarakat. Masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Sekda. Lagunya boleh nyanyi sama-sama. Seluruh hadirin dan undangan, dan juga ada makan siang, jadi kami mohon untuk tidak pulang karena kita siapkan juga makan siang untuk seluruh hadirin tamu undangan. Ada di sebelah kanan ya. Sekali lagi sebelum meninggalkan tempat acara, kami bersedia untuk menikmati makan siang terlebih dahulu karena seluruh hadirin tamu undangan juga kita sediakan untuk makan siang. Ada di
ujung sebelah kanan ya, ada di kanan tenda. Semuanya. Hey, Sarje. Wabarakatuh, yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, kemudian beserta jajarannya Bapak PLT Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Kepala BBWS Pemali Juwana, selamat siang. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara yang pertama-tama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, acara peringatan HAD 27 tahun 2019 ini berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah hadir di acara kami. Juga dari Dinas Pusdataru serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BBWS Pemali Juwana karena atas bimbingannya dan arahannya saya selaku panitia beserta tim panitia dapat mengadakan atau menyelenggarakan acara ini dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika acara penyelenggaraan HAD 27 ini masih jauh dari sempurna. Semoga di acara-acara selanjutnya dapat kami perbaiki atau dapat lebih baik lagi. Hidup BBWS Pemali Juwana. BBWS Pemali Juwana Jaya. Saya ucapkan selamat Hari Air Dunia ke-27. Pada saat ini diperingati oleh teman-teman Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Bendungan Jatibarang, tentu mempunyai nilai yang amat tinggi bagaimana memberikan pesan kepada masyarakat supaya pertama sesuai temanya adalah semua layak untuk mendapatkan akses terhadap air. Nah, mari kita jaga lingkungannya dengan satu, mengurangi limbah atau sampah plastik dengan menggunakan tumbler atau gewes untuk minum kita. Kedua, jaga lingkungan kita, lingkungan yang terkecil yaitu lingkungan rumah kita, lingkungan kita supaya terjaga dengan baik. Terus kemudian bagaimana kita lebih memberikan ruang kepada masyarakat untuk kita daya gunakan, kita berdayakan supaya ikut menjaga lingkungan, terutama lingkungan sungai, lingkungan irigasi, lingkungan bendungan kita. Dengan semangat Hari Air Dunia ke-27 tahun 2019 ini, harapan kita bersama semoga air kita bisa lestarikan. Selamat Hari Air Dunia ke-27. Terima kasih. Hari ini ada kegiatan apa dan tujuannya apa diselenggarakan? Ya. Jadi hari ini ada kegiatan di semua balai-balai seluruh Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Itu kita selenggarakan peringatan Hari Air Dunia tahun 2019 ini, ulang tahun yang ke-27 dengan tema semua harus mendapatkan akses air. Jadi air ini tidak mengenal strata ya,
air ini memang ciptaan Tuhan yang semuanya harus bisa dinikmati oleh seluruh alam. Jadi memang menginginkan bahwa ini harus menjadi rahmatan lil alamin air ini. Dan memang tepat, tadi juga Pak Sekda selaku mewakili gubernur sudah menyampaikan tiga pesan. Yang pertama, kita harus mengurangi sampah plastik. Yang kedua, kita harus melestarikan lingkungan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus bisa efisiensi air atau ngirit air. Beliau menceritakan juga bahwa beliau juga kalau mandi itu dengan shower. Shower itu memang efisiensinya 60% dari pemakaian air untuk mandi. Okay. Ya. Terus dalam kegiatan hari ini ada berbagai ada beberapa lomba, terutama untuk edukasi berkaitan dengan bagaimana memanen hujan. Jadi ada beberapa alternatif ya, pemakaian air yang bersih, ya, di antaranya air hujan. Dari dulu kita terbiasa waktu kecil dengan hujan, tapi kelamaan-kelamaan karena memang polusi udara cukup tinggi sehingga air hujan tidak sehat. Banyak bakteri koli yang ada terutama di perkotaan. Nah, kondisi di Jatibarang itu lain. Alamnya juga indah, udaranya juga segar. Tidak salahnya air hujan kita panen untuk kita manfaatkan baik untuk minum dan untuk memasak. Karena air hujan ini cukup bersih. Nah, tanpa ada campuran yang lain, dan ini juga untuk tubuh kita juga sangat sehat. Dilombakan dalam bentuk karya ilmiah gitu? Ada karya ilmiah, ada untuk anak-anak menggambar, kemudian membuat bak sampah yang memang didesain sedemikian rupa untuk menarik, ya, dan puisi. Ya, puisi ya, ya. Harapan ke depan dengan perayaan hari air? Harapan ke depan, pertama kita mengetahui betapa pentingnya yang namanya air. Jadi kita mewariskan generasi yang akan datang dengan air, bukan dengan mata air. Ya, karena konflik ke depan itu air. Kita sudah mulai sekarang ini harga bensin dan harga air kan lebih harga air kan sekarang ini. Nah, ini menjadi tanda-tanda ke depan kita harus mengantisipasi bagaimana air ini menjadi rahmatan lil alamin tadi. Ya, sekarang ini banjir, di mana-mana banjir karena kita belum bisa memanage air. Kalau kita bisa memanage air, ya air akan menjadi berkah, bukan musibah. Terus, ya. Yeah.